Hai, assalamualaikum. Okey, guys, hari ni aku ada ni. Semalam aku tengok dia punya iklan dekat dalam Facebook. Komen menarik lagi kan. Ni dia, KFC. So aku ada dua menu dia ni. Shrimp poppers dan juga white barbecue. Okay, jom kita tengok. Guys, ni lah rupa dia. Keluarkan lah. Tapi macam biasa lah, indah gambar dari rupa sikit lah. Sebab dalam gambar tu bukan main merah lagi. Lepas tu garis-garis tu betul lah. So tak apa, aku rasa dulu lah. Dan juga aku ada shrimp poppers. Dalam gambar bukan main besar lagi. Rupanya dari kelingking kot. Tak kisahlah. Okay, aku try dia punya ayam dulu. So okay, aku beli ni yang 2 pieces. So 2 pieces aku dapat 2 ketul ayam. Macam biasalah, coleslaw dengan mashed potato. Lepas tu air. Dan juga shrimp poppers ni adalah tambahan. Dia RM5.90 kot. Ya, tak apa je. Jom kita cuba dia punya ayam. Pakai yang sebelah je merah. Belah lagi tak ada apa-apa pun. Aduh. Okay, aku dipahamkan yang merah tu dia macam sos cili yang agak pedas. Lepas tu yang putih ni tadi apa lah. Okeylah, makan je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis lah dia punya yang merah tu. Tak ada lah pedas sangat. Biasa je. Dan dia punya glaze tu sebenarnya pada kulit je. Kulit yang luar dan sebelah je pun. Belakang tak ada apa-apa. So pada siapa yang jenis tak makan kulit, this is not for you lah. Sesia je kalau kau beli. Ini rasa apa kan? Dia ada rasa barbecue dan agak manis-manis. Aku cari ni tak. Sama je. Sebelah je, atas je. Belakang tak ada apa-apa. Rasa barbecue dia terasa lah. Cuma masalahnya dia tak menyeluruh kan. So dan dia hanya kat kulit je. Sebenarnya ayam dia yang biasa tu, lepas tu dia ambil je, dia sapu-sapu je lah atas tu. Ini agaknya dia tengok YouTuber banyak sapu ayam dengan apa, sos samyang kan. Sapu-sapu-sapu pakai bros tu lah. Dia pun tiru lah buat ni. So KFC sekarang ni menu-menu baru tak berapa menarik lah. Come on lah KFC.
macam apa eh. Maybe a glitch eh. Daging tak ada rasa apa lah. Sama je. Daripada dia sapu kat badan ayam tu, lebih baik lah dia bagi dalam bekas kan, supaya kita bercicah sendiri. Cara dasar dia, sos dia tu sedap, cuma terlalu sikit sangat lah. Yeah, aku try shrimp poppers. Dia udang, jadi macam udang goreng tepung kan. Pakai tepung beras ke apa ni? Udang dia. Ini tepung dia. Ya, sedap juga tapi dia dapat aku dia kurang rasa. Agak plain kena kena cicah sos kot. Habis. Sedap ke? Tapi kena cicah sos. Boleh pergi. Pasal tak payah aku eh. Bacaan nak review lah. Pula aku habis ubu. Jari aku makan. Ya guys, itu je lah aku review untuk KFC menu baru dia, iaitu barbecue white sauce. So sauce dia tu ada rasa yang agak sedap lah, cumanya dia terlalu kedekut sangat lah, sikit sangat sauce tu. Bagilah lumur sampai habis macam mana yang YouTuber selalu buat kan, dia mandikan dia dengan sauce tu barulah betul. Ini setakat glaze-glaze sapu-sapu macam tu, tak payahlah buang masa je buat menu, buat menu baru macam tu. Okay lah. Untuk yang poppers tu, aku rasa dia sedap, cumanya kena makan dengan sos, barulah dia lebih menarik. Okay lah guys, itu je video aku untuk kali ni. Kalau kau orang teringin sangat nak try, pergilah. Tapi kalau kau jenis makan ayam KFC ataupun ayam goreng tapi tak nak makan kulit, konon-konon nak diet ataupun tak nak lemak, this is not for you lah. Kau jangan beli lah, buat rugi kau je beli. Sebab kau takkan rasa dia punya sos tu. Okay, itu je untuk kali ni. Kalau kau like, kalau kau orang suka video aku ni, bagi aku satu like. Dan juga kalau kau berminat dengan konten dalam channel aku, tekanlah button subscribe. Okay guys, kita jumpa lagi dalam next video. Okay, bye.